obat lagi mah. Sudah mana sih, Mak? Obat di mana? Mulai jam 12 itu masih sekitar 2 meter sini. Tapi setelah malam sekitar jam 7 udah sampai 5 sampai 7. Ini tampaknya belasan sama retakan ini terus bergerak ini, Pak. Ya memang masih bergerak dan masih bertambah. Kalau misalnya ada kendaraan lewat kan ini kan masih ada getaran. Oh gitu, kena getaran. Sedikit-sedikit masih amblas. Terus solusi untuk kendaraan sendiri nanti gimana, Pak? Mungkin nanti kalau untuk sementara karena masih bisa dilewati, jadi kita sisir satu secara aplikan bergilir. Gitu, kan. Oh gitu. Jadi di stop dari arah Cirebon. Berarti yang dari Kuningan yang jalan. Orang tuanya di sini. Ya tetap ini kan masih